Assalamualaikum Putih. Hari ini mau memasak cumi saus Padang. Ada cumi 750 gram sudah dibersihkannya, dipotong-potong. Nanti jeruk ini buat peresin airnya biar nggak bau amis. 200 ml air, 3 sendok makan saus tomat, 2 sendok makan saus botol ABC, agak pedes ya. Ini ada 2 sendok makan saus tiram, ada pengganti wijin, setengah sendok teh, itu pakai wijin, 1/4 sendok teh, garam secukupnya, ada 3 cabai merah besar 3 biji potong-potong, ada 10 biji bawang merah, ada 1 serai, ambil putihnya nanti di blender, 5 bawang putih, 2 iris lengkuas, 3 lembar daun jeruk, 2 sendok makan air asam, 2 sendok makan minyak sayur untuk menumis. Bubuknya di blender. Inilah udah jadi cumi saus Padang Pai Wang Fu. Cobain ya. Ini malam buin ya. Mau buat sahur nanti ini. Manisnya, oh iya pun tadi lupa. Diisi gula 1 sendok makan. Tadi lupa nyebutin gula pasirnya, jadi maaf. Tambah gula 1 sendok makan. Ini asam, asamnya dari jeruk nipis dan asam jawa, dan wangi dari rempah-rempah. Tuh, mantep. Ini perlu dicoba. Dan selamat mencoba. Yang suka video kami, di subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Dan selamat
menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum.